warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yura Brasalia, kelas 6A. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman di masa pandemi COVID. Pada pagi hari, saya sholat subuh. Selesai sholat subuh, saya dan mama saya membuat sarapan pagi. Saya mandi. Selesai mandi, saya belajar online. Sesudah belajar, saya membantu adik saya belajar. Saya memakai masker, fashion, dan jaga jarak. Habis pulang lagi, saya mencuci tangan dan kaki. Habis itu, saya makan dan duduk-duduk melihat teman-teman. Habis itu, saya tidur pada jam 9 malam. Itulah cerita saya pada teman-teman pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.